Go Fighter sudah berada di tengah-tengah oktagon. Apakah ini akan menjadi partai yang balas dendam di laga pada malam hari ini? Mana pendukungnya Kevin Sulistio? Mana pendukungnya JK Sarage? Kami perkenalkan kembali kedua fighters pada malam hari ini. Fighters di sudut biru, kelahiran kota Samarinda, 22 tahun 176 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai, The Lionheart, Kevin Sulistio. Sementara di sudut merah, fighters yang akrab dengan julukan si tendangan maut, kelahiran Bapak Sungsang, 22 tahun silam, 172 cm dengan disiplin bela diri Wushu from Batam, Fighter Club Batam, the champion JK Asparindo Sarage. Dewa juri Bung Max Metino dan Linson Simanjuntak, inspektur pertandingan Francino Tirta, juri satu Sony dampingi Andri dan Gunawan, wasit Soma. Fighter selamat bertarung. Final, final. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri setiap saat, bermainnya sportif. Touch club. Mari sudut. Juri satu, juri dua, juri tiga. Dewan juri, timekeeper, fighter ready, fighter ready, fight! Theodorus Ginting menang. Kita langsung memulai pertandingan ini dengan oh yang keras dilakukan oleh JK Asparindo. Langsung saja tendangan maut tidak tampaknya Kevin terpojok di sudut dan tendangan terus dilancarkan oleh JK, tidak menunggu lagi. Dijatuhkan oleh JK. Kita lihat apakah JK kan tampaknya JK sudah mulai bermain cerdas ya, menurutnya. Iya. Dia tidak mengikuti permainan Kevin ke bawah. Dia tidak menunggu ke bawah. Oh. Kita lihat apakah ini pelanggaran low blow. Sepertinya dia dihentikan sementara oleh wasit, dihitung sebagai low blow. Kemarin mungkin kita harus lihat replaynya. Ini harusnya tidak memang tidak boleh kena selangkangan, tapi ngerti, saya mengerti bahwa tujuan dari JK adalah untuk menendang kakinya dengan menendang kaki Kevin dengan low kicknya itu dari posisi ground. Ya, dan tampaknya ini Kevin betul-betul kena parah ya dengan low kick tadi ya, dengan low kick dengan apa? Soccer kick. Dengan soccer kick ke arah selangkangan. Ya, betul sekali Bung Bram. Kita sudah lihat ini soccer kick itu tidak boleh, tapi kalau ke arah kaki, ke arah badan pasti ya, bisa. Soccer kick tidak boleh karena itu punya ini kick. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama Bung Bram. Diberi waktu, memang diberi waktu 5 menit, tapi apabila Kevin tidak sanggup tidak sanggup untuk recover, maka ini akan menjadi no contest. Ya. Mari kita lihat apakah dia kita bisa gagal. Saya sangat berharap ini dia bisa itu sudah dalam, tinggal di crank, tinggal ditambah sedikit saja, diungkit sedikit saja, itu harusnya sudah bisa menang. Sebabnya Kevin sungguh sangat kesakitan ini Bram. Sepertinya sudah kesakitan. Now you guys have to wear more Muay Thai cup than Jiu-Jitsu cup. Itu Muay Thai cup itu dalamnya ada besinya ya. Yeah. Itu dia harus pakai itu. Saya selalu memakai Muay Thai cup setiap pertandingan. Dan ini sudah. Oh, kembali middle kick oleh JK Saragi. Tampaknya JK mengeluarkan tendangan yang sangat keras sebelum Bram ya. Betul sekali. Dan ini dikejar. Kembali ke clinch. Apakah mereka akan kembali ke ground? Kevin mencoba take down. Dan JK mengejar Kevin. Langsung saja middle kick. Jual beli pukulan. Kevin tidak takut. Ya. Yeah. Tapi juga kita lihat bumerangnya JK menabrak Kevin seperti traktor dari tadi. Bukan seperti traktor, seperti badak, seperti kereta yang tidak bisa dihentikan. Kevin mendapat kaki, mencoba take down, single leg. Sudah berapa? Cage. Karena belakang kepala. Apalagi kali ini? Kembali pelanggaran, kartu kuning diberikan oleh wasit Soma. Pelanggaran, sikut ke belakang kepala. Itu ke belakang kepala, saya pikir di samping kuping. Bukan Bram. Di samping kuping, ini ke belakang kepala. Pelanggaran sayang sekali, Bung Teo. Pertandingan ini harus ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Yeah. Baru belum ada 2 menit, sudah ada seperti ini. Saya sangat sayang sekali. Ini pasti gara-gara. Apakah ini akan menjadi pengurangan poin, Bung Bram? Ini jadi, sudah ada kartu kuning. Ini kartu kuning pertama dalam One Try. Sudah dimulai lagi. Mari kita lihat. Nah, tampaknya JK harus sedikit menurunkan emosinya, Bung Bram ya. Betul. Sepertinya benar-benar itu. Dibanting dan sempurna. Dan kita tembakan Kevin yang bertahan. Masih dapat pukulan terus.
tendangan, tapi Kevin terus drive ya, Bung Bram ya. Kevin sudah kelihatan terlihat jelas. Dia pokoknya harus masuk ke posisi, masuk ke takedown. Dia tidak bisa menanggung. Ini akan sulit untuk Kevin menyelesaikan takedownnya karena kepala Kevin berada di luar. Betul. Seharusnya kepala yang berada di dalam. Berada di dalam, tapi sudah terlanjur ini. Iya. Tapi mau diapain? Jika Kevin mengubah angle dia, dia akan lebih mudah menjatuhkan. Nah ini dia, diubah angle-nya. Oh, tapi justru terjatuh di posisi bawah. Kevin ada di posisi bawah dan JK berhasil keluar. Hampir saja berhasil. Tapi tampaknya Kevin sudah mulai terbata-bata ya, Bung Bram. Ya. Sudah terbata-bata, dia sudah sudah. Pukulannya masuk. Lagi tendangan. Dan JK mengejar Kevin. Kevin terus masih mencoba melakukan single leg. Oh, tidak berhasil. Tidak berhasil tampaknya. Apakah JK akan melakukan tendangan lagi dari posisi ini? JK tidak akan masuk ke dalam posisi ini karena JK tahu posisi ini sangat lemah. Betul. Ingat, dia, yang dia lakukan walaupun luar biasa itu bukan, itu sangat tidak teknikal. Dia bisa membanting lawan berkali-kali, tapi tetap saja itu bukan suatu yang teknikal. Yeah. Lawan seorang grappler dari posisi itu kalau tidak hati-hati bisa bahaya dia. Dan baru saja jadi hampir saja kena. Apa yang terjadi? Tampaknya JK kehabisan nafas, Bundam. JK mulai kehabisan nafas ini. Dia menggeber di 3 menit pertama dan sekarang dia kehabisan banyak nafas, Bundam. JK selalu menggeber di awal-awal. Ingat dengan bantingan-bantingannya. Dari posisi guard, lawannya dibanting terus. Nah, kita itulah lihat. Ciri petarung yang belum bisa mengendalikan emosi, Bundam. Nah, kita lihat. Kevin sudah bertarung 5 ronde melawan Ngabdi. Dia bisa bermain taktis. Oh, ditangkap! Jadi kembali bertarung di bawah. Pound lagi. Tendangan lagi masuk. Apakah bisa dimasuk ke takedown? Ya, tidak berhasil kembali. Masih terus di drive. Ya, Kevin Sulistyo terus melakukan takedown. JK dapat menghentikan bantingan dari Kevin kali ini, tapi kita lihat apakah stoppage itu akan berhasil untuk kali ini. Kakinya satu sudah dapat single leg. Dan, hati-hati sekali. Kepalanya hati-hati. Kevin sudah berada di posisi dalam. Kevin tinggal drive JK ke arah cage supaya dia terangkat ke dalam cage. Dia seharusnya bisa melakukan high crotch ya. Iya. Tapi dia tidak melakukan high crotch. Sepertinya dia melakukan tetap melakukan pada single leg. Apakah ini masih bisa bertahan? Masih 1 menit. Masih 1 menit tersisa. Tampaknya akan berhasil, Bung Bram. Sudah semakin dilepas. Dilepas oleh Kevin. JK mundur untuk mengambil nafas karena tampaknya JK kehabisan sangat banyak nafas. Jangan sampai dia kehabisan nafas. Ini pertarungan yang sangat seru dari permulaan. Jangan sampai kita sampai ronde kedua menjadi tenang adem ayem. Oh, guillotine attempt tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Mulai lagi dari jauh lagi, 30 detik lagi sudah tersisa. Sangat perlahan, Bung Bram. Sangat, sudah mulai, mulutnya sudah mulai terbuka. Kelihatan dan sudah. Dia sudah mulai berpikir untuk memukul sekarang, Bung Bram. Satu pukulan saja dia berpikir sekali. Betul. Dan ini sudah mulai, itu ya, lihat, itu dia. Dan kembali dijatuhkan Kevin. Dan takedown, Kevin terus melakukan takedown attempts. Masih 10 detik tersisa. Dan berakhir sudah. Mari kita lihat ronde pertama. Ya, Bung Teo, kita lihat Kevin banyak menerima pukulan di awal-awal ronde, di menit-menit pertama. Iya betul, saya sangat setuju. Tapi juga kita harus ingat, Bung Bram. Ini pertarungan yang menghabiskan ronde. Yang menghabiskan stamina dari JK adalah permainan clinch mereka, scrambling mereka. Tidak juga kita lupa kalau JK mengeluarkan bom di 3 ronde pertama dan tidak berhasil meng-KO Kevin. Kalau Bung Ransino bilang bahwa hanya jangan bom, bawa juga peluru, bawa juga pisau, ya, bawa betul. Semuanya harus lengkap. Karena jika kita salah menembak posisi bom kita, kita membutuhkan senjata yang lain, Bung Bram. Betul, dan amunisinya habis. Ya. Dan ini sepertinya kita mulai terlihat, sepertinya JK sudah mulai kehabisan amunisinya. Ya. Dia mengeluarkan semua pukulan dan tendangan terbaik dia. Dan tendangan-tendangan tadi itu benar-benar kuat sekali. Oh, itu petir, Bung Bram. Bagaikan petir. Memang tendangan maut. Ini. Oke, kita masuk ke ronde kedua. Kita lihat apakah JK Saragi dapat recover. Kita lihat, JK sudah mulai terlihat lelah. Melawan Kevin yang masih segar. Tapi sudah banyak menerima tendangan. Kita lihat, mulai tendangan. Kevin dicek. Mulai membalas dengan tendangan. Low kick tidak dicek. Ya. Low kick. Langsung submission attempt.
Dan hampir lepas. Tonjan terlepas. Kembali lagi posisi atas. Dia berusaha melakukan flying armbar ya? Dia melakukan flying armbar dan dia melakukan leg kick. Oh, dicek. Melakukan leg lock tadi. Kuncian kaki tadi dicoba dari flying armbar ke kuncian kaki, tapi tidak berhasil. Sekarang dari posisi ini kita lihat, sepertinya Kevin akan memfokuskan dirinya untuk melakukan membawa permainan ini ke bawah. Dan sekarang Kevin yang mendikte pertandingan, Bung Bram. Betul. Kita lihat, memang dia seorang yang adaptable, seperti yang saya bilang tadi. Dia tahu JK akan ngegas, semuanya akan dilakukan pada menit-menit ronde pertama, dan dia bisa bertahan. Dari bertahan ini dia bisa. Masih salah, masih ada tenaga. Masih ada tenaga. JK lagi, masih ada tenaga. Baru saja dia melemparkan bom. Dia memancing, boleh taunting dia. Ya. Seperti Nick Diaz, gila. Dari bawah dia memancing. ini bakal seru sekali. Jadi, Bram, jika Anda membanting seorang grappler dan tidak menyelesaikan pertandingan, maka wajar saja seorang grappler akan taunting Anda. Dia pasti bilang, ayo sini. Dan kita, mulai dari tendangan, mulai jual beli. Kita lihat apa sudah. Ini sepertinya Kevin yang sudah memulai tendang, yang mendikte permainan ya. Dan tendangan JK pun sepertinya masih sudah sedikit berkurang. Iya betul. Tapi temponya. Tapi powernya masih ada, Bung. Powernya masih ada, hanya temponya yang berkurang. Ya. Mama pukulannya mau masuk, itu dia. Dia JK bilang, ayo. Pukulan Anda kurang keras, Kevin. Dua-duanya penuh dengan taunting. Yang satu leg kick kena, tidak dicek. Dibalas. Sungguh dijual beli. Back and forth. Lagi-lagi counter dari JK. Counter dari JK. Ini berganti, bersilih ganti. Tampaknya mereka di ronde kedua ini banyak. Long kick. Overhand right counter. Dan lagi-lagi Kevin menunggu di ground dan JK tidak dapat mengengage pertarungan ini ke ground, Bung Bram. Betul sekali. Dia JK tidak mau. Game plan-nya adalah dia tunggu jatuhkan dan mundur kembali. Karena akan diberhentikan oleh wasit. Dan dia beberapa kali berhasil untuk menjatuhkan. Dan ini dia masuk. Tendangannya juga masuk. Kevin tendangannya mulai masuk, semakin bersih, semakin keras juga. Sementara JK, kalau kita terlihat tendangannya walaupun masih ada tenaganya, temponya, semuanya udah semakin berkurang. Itu dia, satu lagi dilempar namun tidak kena. Wasit Soma langsung bilang action. Oh, itu dia kak Jack. Tampaknya Kevin dan masuk dari dibalas. Terjatuh Kevin tampaknya dalam attempt takedown-nya. Dan berusaha untuk roll ke belakang kali ini. Dan masih roll. JK tidak terpancing untuk bermain di bawah. Tampaknya saya melihat tadi barusan Kevin sudah mulai goyang, Bung Bram. Ya, pukulan dia terkena pukulan hook tadi. Straight kanan, masuk lagi. Oh, God. Jika Kevin tidak menangkis pukulan-pukulan ini akan berakibat fatal, Bung Bram. Ini bisa berakibat fatal. Justru ini akan membalikkan di posisi. Dan yang pasti, dia tidak jadi melamar. Katanya tidak jadi. Ini dia kuncian kaki, hampir saja kuncian kaki, tapi JK berhasil keluar. Agak susah, Bung Bram, di ronde kedua ini dengan keringat yang begitu banyak untuk menyelesaikan ankle lock ya. Dengan ankle lock atau heel hook apapun, kuncian itu jadi semakin sulit dengan di ronde-ronde terakhir. Dia akan semakin sulit, semakin licin karena sudah ada keringat banyak. Dan hampir saja masuk ya dari counter dari JK. Ini keduanya sepertinya JK sudah sedikit ini. Dan Kevin juga sudah mulai goyang. Pace-nya juga pelan. Keduanya sudah semakin turun, temponya semakin pelan. Tapi keduanya masih berniat untuk menghabisi lawannya, Bung Theo. Iya, betul. Keduanya terlihat di matanya bahwa keinginan bertarungnya masih sangat tinggi, Bung Bram. Betul. Tapi untuk stamina tampaknya keduanya sudah mulai loyo, Bung Bram. Sudah mulai loyo walaupun baru 2. Dan poin sangat baik oleh JK Saragian. Counter dari JK dan dia. Dan Kevin terus melakukan takedown, tapi tinggal 10, kurang dari 10 detik. Ronde sudah berakhir. Ronde kedua sudah berakhir. Bagaimana menurut Anda, Bung Theo?
JK, menurut saya JK masih JK leading. Masih unggul, ya. Masih unggul. Ronde pertama agresivitas dan penguasaan cage, JK masih di atas Bung Bram. Betul. Hanya saja di ground control, JK memiliki kelemahan kali ini di fight ini. Ground control JK memiliki. Cuman ingat, ada tadi ada pengurang ada kartu kuning satu. Jadi kita masih belum tahu sebetulnya ini mungkin akan menjadi kasus pertama di mana kartu kuning ini akan berlaku. Tapi untuk kartu kuning ronde pertama mungkin dipegang oleh JK Kevin karena JK mendapatkan kartu kuning, tapi the rest of the rounds. Jadi mungkin agresivitas JK yang ditunjukkan oleh JK selama ronde-ronde ini, Bung Bram. Dan bantingan ini perlu dilihat juga. Bantingan sangat luar biasa. Ada ini juga sangat luar biasa. Second shot masuk ronde ketiga. Ini kedua, ini bisa jadi seimbang karena ada kartu kuning ini. Sudah wasit sudah bilang second shot. Jadi posisi sekarang satu sama ya, Bung Bram ya. Harus ini one pride itu bila dinilai secara keseluruhan, tapi harusnya ini tetap seimbang karena ada kartu kuning tadi. Mari kita masih keduanya sudah mulai goyah ya. Stamina ya, pukulannya tidak setajam sebelumnya. Yeah. Baik JK maupun Kevin sudah berkurang banyak sejak ronde pertama. Dan iya, kekuatan JK pun sudah mulai berkurang. Ini pertama. Oh, JK masuk dengan wild swing. Swinging for the fences dengan pukulannya. Masuk. Tendangannya masuk. Tendangannya sangat baik sekali lagi oleh JK Saragi. Masukkan ke matras, tapi dia tidak berani engage dari bawah, dia bilang ini game plan saya. Luar biasa tadi pukulan dari JK Saragi. Dan JK dengan jelas bilang, saya tidak akan meladeni Anda di bawah, ya. Anda yang ke atas. Dengan posisi dia terjatuh dari pukulan. Dia berusaha membalikkan posisinya yang submission. Dia masih bisa melakukan submission dari bawah. This is a fight. This is a fight, Theo. Ini dia, submission. Kita lihat. Reversal dari Kevin. Tidak berhasil. Tidak berhasil, Bung Bram. Tampaknya ini salah satu title fight yang paling seru buat beberapa season ini, Bung Bram. Ini title fight paling seru. Dua-duanya sudah mengerti apa mereka mau lakukan. Betul. Dia sudah kali ini Kevin sudah bisa menahan JK di posisi bawah. Ya, kita bisa lihat. Dan JK juga bertahan di posisi bawah. Kali ini dia mau jabatin. Tidak mudah untuk Kevin mensapit JK kali ini. Betul, dari posisi ini tidak sulit, apalagi juga kita lihat JK itu punya kekuatan yang sangat besar. Yang saya paling tertarik lihat, apakah JK akan melakukan membanting seperti fight sebelumnya? Triangle sudah. Tidak bisa. Tangannya tidak berhasil dikeluarkan. Itu harus hati-hati sekali. JK harus posture up mulai dari sekarang, Bung Bram. Tapi sepertinya JK sendiri juga bertahan pada posisi bawah dan berharap untuk wasit untuk memberhentikannya ya. Oh iya. Dia bertahan terus. Ya, betul sekali, Bung Bram. Hati-hati. Hati-hati ada Kimura. Kemarin dia kalah dari Kimura. Tapi sepertinya dia ingat. Oh, saya nggak mau ketangkep lagi dari posisi yang sama lagi. Kalau dia tertangkap Kimura, wah itu pasti sulit. Itu dia. Terlambat. Lagi Kevin. Dihabis. Harus dia masukkan. Kalau nggak tidak bisa. Akan tercong dari posisi ini, Bung Bram. Kita lihat, JK Saragi tetap bertahan sebagai juara kelas lightweight dari One Pride. Sungguh luar biasa dari JK. JK Saragi berhasil mempertahankan sabuknya dengan submission. Terhadap seorang submission artist, Bung Bram. Hebat sekali. Luar dia bilang, saya tidak mau jabatin, tapi pada ronde ketiga, mari saya habisi Anda dengan submission. Dia mengambil back dari Kevin, dan tanpa berpikir dua kali, dia langsung sink in the choke. Rear naked choke langsung. Lupakan dengan teknis, lupakan dengan hook yang ada. Pokoknya, saya masukkan dulu, tapi nanti hooknya belakangan.
Ini, tapi ini sungguh balas dendam. Ini pembuktian bagi JK. Itu terakhir kali itu dia bukan, dia tidak kalah, tidak seharusnya kalah. Sekarang JK mentonting lawannya, ya luar biasa. Luar biasa. JK Saragi ya bisa mempertahankan gelar juaranya di kelas lightweight. Tetap bertahan sebagai sang jawara dari One Pride, kelas lightweight One Pride MMA. Wasit Soma memberikan pertarungan yang luar biasa ini pada ronde ketiga, menit ketiga lewat 7 detik. Dengan kemenangan Jeff Ash menggunakan teknik rear naked choke. Tentu saja kemenangan dari sudut merah, JK Saragi. Dan untuk kembali memberikan sabuk juara, dengan segala hormat kami mengundang kembali Bapak Menpora Imam Nahrawi, didampingi Ketua Umum KOBI Bapak Ardiansyah Bakri dan juga Chairman One Pride Bapak David Burke untuk naik ke atas oktagon. Dan kami turut mengundang Bapak Linson, Bapak Max dan Bapak Francino. Ini adalah pertarungan yang luar biasa. Mana supporter JK Saragi? Dipersilakan sabuk juara diberikan kepada Ketua Umum KOBI terlebih dahulu, Bapak Ardiansyah Bakri. Pak Ardi akan memberikan kepada yang terhormat Bapak Menpora untuk diberikan kembali kepada the real champion, JK Saragi. Semua boleh teriak, JK. Baik, inilah dia prosesi pemberian sabuk dari Menpora. Bapak Imam Nahrawi, luar biasa kehadiran Bapak menyemangati para fighters pada malam hari ini. Bapak Ardi, dipersilakan ada sedikit closing statement mungkin, Pak. Ini pertarungan yang sangat luar biasa. Apakah semua teman-teman di sini setuju? Teman-teman, pada malam ini kita mendapatkan sebuah kehormatan. Belum pernah dalam sejarah bangsa Indonesia olahraga yang baru saja berdiri yaitu mixed martial art mendapat dukungan penuh dari Bapak Menpora kita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak sebagai Ketua KOBI. Dan mungkin Pak sepatah dua patah kata boleh, bagaimana pendapat Bapak mengenai MMA ini, Pak? Ya, Mas Ardi, Pak Abu Rizal Bakri yang saya hormati. Selamat, saya sungguh kagum bangga. Di saat di luaran sana masih banyak anak-anak muda yang sering tawuran di tengah jalan. Mestinya MMA One Pride menjadi sarana baru bagi mereka. Disinilah kita bisa bertarung, melihat keunggulan kita, keistimewaan kita. Dan saya berterima kasih pada Mas Ardi yang luar biasa akan ini. Teruskan, pemerintah akan terus mendukung. Terima kasih. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Menpora dan Bapak Ardi Bakri serta JK Saragi. JK, terakhir dari Anda, ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa ya, JK Saragi? Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan saya mengucapkan terima kasih Bapak saya di rumah dan Mama saya di rumah. Terima kasih Mama, terima kasih Bapak, dan terima kasih kepada Bapak, dan terima kasih juga Pak, dan terima kasih juga kepada pendukung saya. Tetap dukung saya, waktu di bawah dan di atas tetap dukung. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Fight Night pada malam hari ini. Indonesia Mixed Martial Art MMA TV 1 ke-13, The Double Rumble.